Halo semuanya, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Halo semuanya, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Jadi kali ini aku bakal nge-shopee haul guys untuk video terakhir di September 2022 ini. Masya Allah banget, kerasa cepet banget nggak sih guys? Besok kita udah mau ketemu Oktober loh. Kayak ya ampun, September udah mau habis, kayak cepet banget seriusan. Dan kali ini aku bakal nge-haulin gamis polos under 100.000 rupiah. Dan aku jamin banget bahan-bahan dari si gamis itu cakep-cakep guys. Kayak oh my god, kita dapat harga di bawah 100.000, kayak aji mumpung banget gitu loh. Makanya kalian wajib banget tonton sampai akhir, no skip-skip biar tidak ada yang tertinggal, oke? Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk kalian like, comment, subscribe. Kenapa kalian wajib buat subscribe? Karena setiap bulannya aku bakal ngadain giveaway guys. Dan untuk video ini aku bakal ngumumin pemenang giveaway utama September 2022. Makanya tonton sampai akhir ya. Oke, jadi di sini aku punya tinggi 155 cm dengan berat badan 50 kg. Silahkan jadikan ini patokan kalian. Nah guys, apa tuh kalian salfok nih sama baju yang lagi aku pakai. Ini tuh midi dress gitu, aku spill sebentar ya buat kalian. Oke, jadi ini namanya Kalista midi dress guys. Nah ini aku lagi pakai warna yang butter yellow. Untuk bahannya ini adem banget dan dingin karena dia dari Zara Crepe Import. Nah untuk bagian lengannya, dia tuh lengan balon gitu ya guys. Ujungnya pakai kerut karet. Nah ini cuttingan bawahnya tuh dia lebar banget. Nah untuk panjangnya sendiri 125 cm. Dan untuk ukuran LD nya 110 cm. Ini looknya simple banget tapi Korean style gitu, lucu guys. Apalagi bagian kerahnya tuh full rendah sampai ke belakang. Nah ini masih ada warna lainnya kok, langsung aja cus kembaran sama aku. Nah selain warna butter yellow yang lagi aku pakai, masih ada warna lainnya kok guys. Ini midi dress produksi toko aku sendiri dari daki.co. Langsung aja aku udah taruh link midi dress ini di description box, jadi jangan lupa buat kalian ngecek, oke? Okay? Nah guys, langsung aja ya. Untuk video kali ini aku habis borong dari salah satu toko di Shopee. Nama tokonya adalah Wear Outfit guys. Siap, ini dia nama tokonya. So langsung aja yuk kita masuk ke look yang pertama. Oke, jadi untuk gamis yang pertama ini namanya Outfit Dress guys. Ini ada 4 pilihan warna. Di sini aku mau review warna hazelnutnya. So langsung aja aku tunjukin ke kalian. Ini dia guys, seriusan ini real pick banget sama yang ada di gambarnya. Malah menurut aku ini warna hazelnutnya tuh cakep banget. Dan ini untuk bahannya tuh dari Moscow Premium Grade A, oke? Okay? Nah untuk LD-nya dia lumayan besar, 115 cm -an. Dan untuk panjang dari dressnya 134 cm. Dan untuk panjang tangannya 54 cm -an. So aku langsung bakal review lebih detail. Oke, ini dia untuk outfit dressnya. Sumpah ini warna hazelnutnya cakep banget sih, kayak pekat banget gitu loh guys. Dan untuk bahan moscrepnya ya seperti moscrep seperti biasanya, nggak tipis tentunya guys. Bahannya juga gampang disetrika dan gak mudah kusut. Bagian kerahnya simple aja sih. Dan dia udah ada full kancingnya. Kancingnya tuh kayak batok kelapa gitu, cute banget. Nah, terus untuk bagian bajunya juga ada talinya guys, kanan kiri gitu nih, bisa ikat depan ataupun belakang. Tapi aku lebih suka ke belakangin sih. Terus untuk detail jahitannya sendiri, dia tuh rap banget, jujur ini jarang banget ada benang yang lebih kayak gitu guys. Nah untuk lengannya sendiri ini cute banget, atasnya ada kerut karetnya gitu, dan ujungnya dia tuh pakai dua kancing kayak gini guys. Untuk harganya ini worth it parah sih, ini harganya 85 ribuan aja. They were bad days too.
guys, untuk selanjutnya ini ada Shana Dress. Ada dua pilihan warna. Di sini aku pilih warna sage-nya. Jadi ada warna satunya tuh kalau nggak salah warna fuchsia gitu guys. Langsung aja ya, aku tunjukin ini dia warna yang aku pilih. Tada! Nah ini kalau di kamera tuh kelihatannya kayak muda banget gitu ya. Nanti kalian bisa saat review detail ini warnanya tuh gimana. Ini warnanya tuh sage-sage lebih ke mint gitu ya guys. Dan untuk bahannya seriusan ini cakep banget. Katun crinkle-nya super tebal dan teksturnya tuh beda dari crinkle lainnya guys. Nanti aku tunjukin di review detail. Dan untuk LD-nya juga ini lumayan besar, 115 cm. Dengan panjangnya ini 130 cm-an. Dan untuk panjang tangannya 58 cm. So aku langsung bakal review aja lebih detail. Ini dia Shana dress-nya. Ini warna hijaunya cantik sih aku akuin. Tapi ini nggak terlalu sage banget ya, agak kemin gitu. Nah untuk bahannya ini crinkle-nya parah tebel guys. Seriusan ini tebel gitu. Bahannya juga tetap ya, kalau crinkle-nya tuh anti kusut dan halus gitu, gampang disetrika juga kok. Untuk bagian kerahnya simple aja, depannya ada resetting. Dan untuk bagian dadanya tuh ada ruffle-nya kayak gini. Nah untuk detail bawahnya tuh ada tumpuk satu rempel gitu loh guys. Cakep. Nah langsung ya kita move ke jahitannya. Dan kalian lihat sendiri lah ya, jahitannya rapi banget bu, nggak ada benang-benang yang lebih gitu. Nah untuk tangannya model lengan balon gitu, ada ruffle-nya juga dong. Dan untuk ujungnya tentunya pakai kerut karet gini. Cus guys, ke harganya murce parah, langsung cekot aja 86 ribuan doang. Guys, masuk dress yang selanjutnya. Ini namanya Julie dress. Ada 4 pilihan warna. Di sini aku pilih warna peanut-nya. So langsung aja aku tunjukin ke kalian, ini dia guys. Seriusan ini cakep loh, dan bahannya super adem banget. Ini tuh dari Uragiri Crinkle Premium. Dan untuk LD-nya tuh besar guys, 120 cm-an. Untuk panjang dressnya sendiri 135 cm. Sedangkan untuk panjang tangannya 57 cm-an. Aku langsung review aja lebih detail. Oke, ini dia untuk Julie dressnya. Ini warnanya juga cakep sih guys. Dan untuk bahannya please, ini adem banget sih seriusan. Kayak nyaman banget deh pakai 24 jam juga. Dan untuk bahannya tentunya gampang disetrika dan jatuh gitu. Nah untuk kerahnya dia tuh model Peter Pan gini. Ujungnya tuh kayak ada rempelnya gitu ya, lace rempel gitu. Dan di depannya ada apa guys? Siap, ada resletingnya nih. Jadi busu friendly. Dan guys, tadi kan aku udah bilang ini tuh bahannya bener-bener jatuh gitu. Jadi lihat dong ke bawahnya kayak flowly abis guys. Cakep banget pokoknya. Dan untuk detail jahitannya ini rapi banget, cuman ada sedikit aja benang-benang yang lebih, tinggal kita gunting. Nah untuk lengannya nih guys, dia tuh model lengan balon kayak gitu. Ujungnya tuh pakai kerut karet gini ya, tapi di atasnya dikit nih ada talinya guys. Yaps, ini bagian tengahnya ada talinya gitu. Nah untuk harga si dress ini 99 ribuan aja. Untuk gamis yang keempat ini namanya Shefana Dress. Ini yang ready hanya satu warna guys, warna soft purple-nya. Langsung aja aku tunjukin ke kalian. Ini dia, seriusan ini tuh simple banget. Tapi gak tahu kenapa kalau udah dipakai tuh kesannya kayak
Bagus banget guys. Dan untuk bahannya ini tuh dari Ceruti Full Furing. Ini benar-benar tebel loh kalau dipegang gini. Dan LD-nya juga besar 110 cm. Untuk panjang dari gamisnya ini 140 cm. Panjang banget bu ya kan. Nah untuk bagian panjang tangannya ini 55 cm-an. So aku langsung bakal review lebih detail. Oke, ini dia chiffon dressnya guys. Ini warna soft purple-nya. Langsung aja cus kita ke bahannya. Seriusan ini bahannya tuh tebel gitu. Bahkan kalau aku pegang gini tuh kesannya kayak empuk gitu loh. Ini gampang disetrika kok dan anti kusut ya. Nah untuk bagian kerahnya model Peter Pan gini, ada resleting depannya jadi busui. Dan ada talinya juga ya. Ini bebas mau tali ke depan atau belakang sesuka kalian. Nah terus ini tuh dua layer gitu ya guys tuh. Jadi kayak di sampingnya tuh kesannya kayak di black gitu guys tuh ya. Warna purple dan hitamnya tuh terpisah gitu. Bawahnya ini ada ruffle-nya gitu. Dan untuk detail jahitannya dia tuh rapi gitu guys. Jarang banget tau ada benang yang lebih gitu. Nah untuk lengannya dia ujungnya tuh pakai kerut karet gini, tapi lengannya tengahnya tuh ada list ungunya gitu loh guys. Nah untuk harganya ini juga masih murah banget kok. Untuk gamis sebagus ini 112 aja. Oke, jadi segini aja untuk Shopee haul kali ini. Semoga kalian suka ya guys atas gamis rekomendasi yang aku haulin tadi. Nah semua produk yang udah aku review aku taruh kok linknya semuanya di description box. Jadi jangan lupa buat kalian ngecek, oke? Okay? Nah tadi udah aku umumin pemenang ketiga dan kedua untuk giveaway utama September ini. Tapi pemenang pertamanya belum aku umumin. Nah langsung aja ya. Ini dia pemenang pertama untuk giveaway September 2022. Ini dia. Udah lengkap aku umumin 3 nama pemenang untuk giveaway utama September ini. Aku ucapin selamat. Jangan lupa ya untuk para pemenang ngeklaim hadiahnya nih dengan cara sebagai berikut. Nah yang belum menang jangan sedih guys, karena insya Allah di bulan Oktober nanti masih banyak mini giveaway dan juga giveaway utama yang bakal aku bagiin buat kalian semua. Nah kuncinya adalah tetap stay terus di channel aku, tetap juga aktif di Instagram aku, dan ikutin juga live Shopee aku ya guys. Live di aplikasi Shopee aku setiap hari Selasa, Kamis, Sabtu, Minggu. Di situ juga aku banyak banget. Setiap aku nge-live aku selalu bagiin giveaway buat kalian. Makanya jangan lupa buat follow Shopee aku ya guys. Pasti dari banyak kalian nih belum ada yang tahu nih kalau aku tuh udah aktif banget buat nge-live di aplikasi Shopee. Makanya follow dulu Shopee aku, udah aku taruh kok link akun aku di description box. Jangan lupa buat kalian follow, oke? Okay? So segini aja ya untuk video kali ini. Aku ucapin banyak terima kasih buat kalian semua yang udah nonton, udah selalu support aku. Thank you banget. Jangan lupa untuk kalian like, comment, subscribe, dan share juga ke seluruh sosial media kalian punya. So thank you for watching and see you next my video. Dan jangan lupa untuk bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.